Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, mudah sehat seluruh semuanya ya. Um, ya. Jituan, Pak. Ya. Oke, bersilakan siapa dulu mulai silakan. Saya dulu boleh ya, Pak? Ya, silakan, silakan. Izin share screen ya, Pak. Hmm. Ini ada yang ini enggak buat tahanan HP satu lagi. Tahanan HP. Iya, di sini apa yang... Halo, maaf, ya? Ada yang asal. Hmm, ini buku yang mana ya? Selamat malam Pak Sparta. Saya izin mau jelasin ya, Pak. Oke, Pak. Ini saya kemarin kan ambil tentang ini ya, Pak. Judulnya pengaruh leverage dan likuiditas terhadap kinerja perusahaan. Pak. Kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya, Pak, periode 2019 sampai 2019. Lalu, bab satu saya itu latar belakangnya, Pak. Itu saya, itu pasar modal itu merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik obligasi, saham, reksadana, maupun instrumen derivatif. Bagi perusahaan, pasar modal berperan sebagai sarana pendanaan yang menghubungkan dengan para investor dalam mengambil suatu keputusan investasi itu sendiri. Investor akan memperhatikan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. Kinerja keuangan yang dimaksud di sini uh, dapat definisikan sebagai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Itu saya ambil dari jurnal Deden Purniawan Pak pada tahun 2020. Lalu informasi kinerja keuangan sangat penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi keberhasilan mereka berdasarkan aktivitas keuangan yang telah mereka jalankan selama ini. Di Indonesia, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek dibagi menjadi tiga sektor, yaitu sektor aneka industri, industri dasar, dan kimia, serta serta sektor industri barang konsumsi. Dalam penelitian ini, saya memilih sektor industri sebagai barang konsumsi karena perusahaan Perusahaan dalam sektor ini memproduksi kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun saat ini kondisi perekonomian dunia mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi politik, revolusi industri dan pandemi Covid-19. Dampak dari kondisi ini uh, itu contohnya kegagalan perusahaan dalam membayar atau melunasi kewajiban mereka terhadap kreditur. Hal itu dipicu oleh kondisi melemahnya perekonomian nasional maupun global dan ke dan ketatnya pasar kredit secara dan anjloknya daya beli masyarakat. Dalam kondisi perusahaan mengalami gagal bayar secara berturut-turut, dimungkinkan perusahaan itu mengalami pilot dikarenakan tingkat utangnya semakin tinggi dan tidak ma dan tidak mampu melunasinya. Jika hal itu terus berlanjut, para investor dan kreditur akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana mereka untuk meminimalisi resiko kerugian investasi dan resiko kredit macet yang berdampak terhadap kinerja perusahaan mereka. Bagi perusahaan yang sedang membutuhkan dana, untuk melakukan pengembangan usaha itu menurut Ermanto tahun 2006 di jurnalnya itu di negara yang sedang berkembang perkreditan memainkan peran dominan dalam mengembangkan potensi ekonomi investor dan kreditur sangat memperhatikan kondisi finansial leverage dan likuiditas dalam laporan keuang, dalam laporan keuangan perusahaan karena kedua faktor tersebut menunjukkan penggunaan utang dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang, memperoleh sumber dana dengan berhutang dapat mengetahui sejauh mana pengaruh pinjaman terhadap peningkatan kinerja perusahaan, terutama dalam kondisi pasca COVID-19. Lalu ini saya ambil 10 nama-nama perusahaan, Pak, yang terbaik di Bursa Efek, Pak, itu ada, ada Unilever, ada Astra, ada Sampurna, ada Chandra Asri Petromical, itu perusahaan kimia, ada Barito Pacific, ada Indofood, ada Karun, ada Gudang Garam, lalu ada Kalbe, ada Semen Indonesia. Faktor kedua yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah likuiditas. Konsep likuiditas sendiri mencakup kehati-hatian dalam menjaga agar laba dan aset tidak dinyatakan terlalu tinggi, serta beban dan utang dinyatakan tidak terlalu rendah. Hal itu sangat penting agar laporan keuangan yang disajikan memiliki kualitas informasi keuangan yang tinggi, dan selanjutnya akan mempengaruhi nilai perusahaan dan good corporate governance. Selain itu, kredibilitas, kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan kepada publik atau investor juga dapat mempengaruhi nilai sebuah perusahaan. Tingkat likuiditas yang tinggi sebuah perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik dan dapat diproksikan melalui current ratio dalam meningkatkan nilai perusahaan. Jika dana dibandingkan dengan dana yang disediakan kreditur, maka perusahaan tersebut akan bergantung pada kreditur. Itu menurut Kurniasari di jurnalnya tahun 2017. Lalu leverage dapat diproksikan melalui DER yaitu debt to equity ratio, semakin besar tingkat leverage perusahaan maka semakin besar hutang yang digunakan dan semakin besar juga resiko yang akan dihadapi apabila perusahaan perekonomiannya kurang baik. Benar, leverage dan likuiditas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Leverage dapat memberikan informasi tentang seberapa seberapa besar resiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Di mana semakin besar leverage, maka semakin besar juga resiko yang dihadapi. Sedangkan likuiditas dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan publik serta meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karenanya itu perusahaan perlu memperhatikan dan mengelola dengan baik faktor-faktor ini untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Lalu berdasarkan latar belakang di atas itu saya pilih judulnya Pak Pengaruh Leverage dan Likuiditas terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek. Lalu masuk ke selanjutnya itu ruang lingkup masalah. Dalam penelitian ini memiliki batasan-batasan apa yang akan diteliti yaitu hanya mencakup pengaruh leverage dan likuiditas pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya model model penelitian ini saya menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan data panel. Selain itu untuk memfokuskan penelitian variabel yang digunakan DER atau variabel leverage dan karenasio untuk variabel likuiditas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek periode 2019 sampai 2022. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tentang besarnya pengaruh likuiditas dan leverage terhadap kinerja perusahaan dan juga berdasarkan histori penelitian sebelumnya yang mempunyai hasil penelitian yang berbeda-beda, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh likuiditas dan leverage terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu rumusan masalahnya itu adalah berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan? Lalu yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan? Lalu kita masuk ke dalam batas batasan masalah. Dalam penelitian ini, penulisan memberikan batasan-batasan agar penelitian tidak meluas dan tidak lebih terfokuskan. Adapun masalah yang akan diteliti itu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2022. Lalu yang kedua, variabel dependennya itu adalah kinerja perusahaan. Itu adalah leverage dan likuiditas Lalu yang keempat, perusahaan manufaktur yang memiliki DER atau current ratio periode 2. Suaranya. Gak ada suaranya itu. Gak ada suaranya. Halo? Halo, gak ada suaranya? Halo, halo? Gak ada suaranya? Halo, gak ada suaranya, Halo? Halo. yang berada dalam perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan investasi lalu selanjutnya untuk kreditur penelitian ini dapat dijadikan informasi dan masukan kepada kreditur untuk menilai kapabilitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban terhadap kreditur lalu yang keempat itu adalah akademisi untuk akademisi ini itu menjadikan sebagai informasi serta pengembangan ilmu pengetahuan sebagai dasar penimbangan penelitian di masa yang akan datang sekian bab satu saya saya lanjut langsung bab dua pak itu kamu dipilih variabel cuma dua aja iya pak betul pak baru kontrolnya pak baru kontrolnya pak baru kontrolnya variabel kontrolnya ya pak ya Debt dan current rasio ya pak? Apa? Debt to equity ratio dan current ratio, pak? Kamu leverage apa sih leverage -nya, nya Kenapa pak? Kamu leverage leverage itu kan level utamanya. Uh -uh. leverage rumus siapa kamu kan leverage kan kamu dependen itu kan dependen variable leverage kan independennya iya pak uh, rumus siapa kamu pakai leverage apa kamu pakai? rumusnya kamu nggak tahu sih itu yang bikin siapa nih kamu tuh orang lain bikinin saya Pak diajarin Pak. Oh, saya gitu gitu nggak tahu. Hai eh, si Agnes, iya Pak. Kamu sebenarnya kok nggak tahu perbeban kontrolmu? Kamu bilang debt to equity rasio. Plus leveragenya kamu pakai apa leveragenya itu? Leverage itu bukan perbeban kontrol kan? Iya Pak. Nah itu leverage pakai apa rumusnya? Kamu kayaknya ngerti deh. ito bigi video ni Itu pakai yang dear, Pak. Pak bare kontrol, tadi saya tanya, kamu jawabnya apa tadi? Bare kontrol apa? Ya buka videonya ini. Saya tutup videonya. Ini dibuka, Pak. Bare kontrol tadi kamu usah tanya, bare kontrol apa? Ya, kamu jawab apa tadi? Dear dan karena sio, Pak nah itu level itu apa itu kontrol itu bukan iya pak kalau kontrol itu perpuluh utamamu apa masa perpuluh kontrol yang kamu jelaskan kamu nggak ngerti deh kontrol itu apa nggak ngerti kamu itu. kamu kan menggunakan variabel utama kan reference sama apa deh reference sama apa kau pakai eh hey, jangan tutup videonya ya yes. harusnya tutup videonya. rumusnya itu der pak kamu independen pada mu pakai apa variable itu kan ada dua kan iya pak apa variable penelitianmu independennya apa dua kan Iya pak. Apa tuh apa tuh apa tuh satu apa? Saya pakai ya saya pakai der yang debt to equity ratio itu untuk variabelnya pak. Itu apa lagi? Dan karena rasionya itu untuk variabel likuiditasnya pak. dua kan sekarang satunya variabel kontrolmu apa variabel kontrolnya? Jangan dua aja dipakai tambah variabel kontrolnya pak. Apa variabel kontrolnya? Jangan dua aja. Kamu cari apa? Kamu ngerti itu. Kalau aku bikin, pasti ngerti kamu itu. Yang dua aja variable variabelnya. Sama variable kontrol. Kontrolmu apa? tambah lagi itu ya. Pak, saya... Kalau baru kontrol agak tiga lah pada paling baru kontrol samping dua itu tambah tiga lagi baru kontrol cari dong di ini sebelumnya eh. ya Iya baik pak. Cuma cari itu apa boleh kontrol eh ya. tiga lagi tambah tiga. Jadi prinsip sebelumnya apa apa? Prinsip sebelumnya apa aja? Kamu belum masuk bab dua tu. Bab dua belum masuk kan? Oh, lanjut jelasin di bab dua pak. Bab dua kamu belum sampai belum belum tambahkan boleh kontrol tiga lagi tambah boleh tiga lagi dan ya baru saya oh. jelaskan besok ya. Oh iya pak saya tambahin variabel kontrol ya pak. Iya, tiga tiga lagi. Kamu ngerti so. nggak berapa kontrol siapa? Ya, boleh Iya, Pak, variabel yang dikendalikan kan aduh, sebentar Pak, maaf saya ada telepon. Saya mau. Itu variabel kontrol itu kan variabel yang sengaja dikendalikan, Pak, atau dibuat kosan oleh peneliti untuk pak, usaha. Baca membunuh. lagi, deh, baca lagi jangan jangan sejawab nih, baca lagi ya. Baca lagi deh. Baik, Pak. Oke, yang sejawab deh. Ya, baca lagi deh. Utama juga ya. Iya, Pak, baik. Ya. Yeah. Berapa ya, lagi mau tanyain? Sudah cukup jelas sih Pak. Iya, oke ya. Iya ya, okay, ya. ya, baik Pak. Iya. Nanti bapak para tembak kamu sih tahu aja. tuh. Ini berikutnya siapa lagi? Kamu kayak ada dampingi orang di samping kamu deh, Anges. Oke, kamu. Kamu apa? Kamu ada orang sebelah kamu ya, ada sebelahnya, banyak. lihat. Ada keponakan saya Pak, anak kecil. Oh, ya, ya. Iya, iya. Ya. Iya. Pak. Ya minggu, minggu depan ya. Minggu depan ya. Baik, Pak. Iya. Tambahkan lagi, ya. Oke. Oke, berikut siapa lagi? Saya deh, Pak. Oke, cepat deh. Iya, Pak. Minggu lalu kan bimbingannya sampai bab 2 udah terus uh, kata Bapak saya boleh lanjut bab 3 minggu ini. Iya. Eh, saya sudah selesai bab tiganya, Pak. Yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitiannya itu ber bertujuan untuk membuktikan pengaruh capital expenditure dan corporate governance terhadap carbon emission disclosure. Terus nanti saya mengambil data pakai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia uh, rentang waktu rentang waktu tahunnya itu dari 2019 sampai 2021. Lalu penit uh, pen serta perusahaan manufaktur yang memiliki data yang diperlukan untuk penelitian ini. Lalu penelitian ini akan menggunakan data panel yang merupakan kombinasi dari data time series dan cross section. Data tersebut kemudian diolah untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai kerangka jawaban atas hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Lalu desain penelitiannya Penelitian ini menggunakan penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas merupakan desain penelitian untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Penelitian ini menggunakan independen dan dependen. Uh, variabel independennya menggunakan capital expenditure dan corporate governance dan dependennya menggunakan carbon emission disclosure. Data, data sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Lalu, metode pengambilan sampelnya, yaitu penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan pada fenomena yang diobservasi dan biasanya menggunakan data kuantitatif untuk yang berupa angka. Data sekunder adalah data yang sudah diolah oleh pihak atau lembaga lain untuk kepentingan tertentu. Nanti data yang saya gunakan akan diambil dari laporan tahunan, lalu sustainability report, serta laporan keuangan yang dipublikasikan pada laman Bursa Efek Indonesia ataupun masing-masing laman perusahaan. Lalu sampel perusahaan ini saya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Metode pengambilan sampel yang akan saya gunakan adalah non probability sampling dengan teknik purposive sampling method karakteristik untuk purposive samplingnya sendiri yaitu yang pertama ada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BI berturut-turut mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021 lalu yang kedua perusahaan sektor manufaktur yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021 lalu selanjutnya ada variabel dan operasionalisasi variabelnya yang pertama ada variabel dependent yaitu saya pakai carbon emission disclosure variabel uh, variable dependent, pengukuran carbon emission disclosure ini saya nanti menggunakan GRI 305 yang mencakup tujuh, tujuh ukuran, yaitu yang pertama emisi GRK langsung, yang kedua emisi GRK tidak langsung, ketiga emisi tidak langsung lainnya, keempat intensitas emisi GRK, kelima pengurangan emisi GRK, enam emisi zat terus ke ozon, dan ketujuh nitrogen oksida atau NOx, sulfur oksida, dan emisi udara signifikan lainnya item di atas kemudian diukur dengan variabel dummy yang dirasiokan per tahunnya untuk setiap perusahaan. Bagi perusahaan yang mengungkapkan minimal satu item dari yang ada, maka akan diberikan skor satu dan seterusnya. Bagi perusahaan yang sama sekali tidak mengungkapkan item yang ada, maka diberikan skor nol. Setelah setelah semua skor didapatkan, maka pengukuran untuk carbon emission disclosure-nya akan menjadi seperti ini. Carbon emission disclosure sama dengan sigma dari jumlah 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 emisi karbon yang diungkapkan dibagi dengan total jumlah seluruh emisi karbon. Lalu selanjutnya variabel independen, yang pertama saya ada pakai capital expenditure, saya mengambil definisi dari KISO yang mendefinisikan bahwa capital expenditure adalah pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau efisiensi aset yang memperpanjang atau manfaat aset tersebut. Lalu, pengukuran untuk capital expenditure-nya nanti saya pakai logaritma natural dari perolehan atau pembelian aset tetap. Nah, perolehan atau pembelian aset tetap ini nanti saya lihat dari laporan arus kas perusahaan tersebut. Lalu, independen yang kedua saya pakai corporate governance, yang di sini saya ukur dengan jumlah dewan komisaris independen nanti jumlah dewan komisaris independennya saya ukur dengan jumlah anggota dewan komisaris independen dibagi dengan jumlah anggota dewan perusahaan ya, data ini dilihat dari laporan tahunan perusahaan lalu selanjutnya saya pakai variable control yang pertama ada profitabilitas uh, rumus dari profitabilitasnya ini saya ambil dari kiso yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aset lalu variable control kedua saya pakai leverage saya ambil dari KISO lagi rumusnya yaitu total liabilitas dibagi total aset. Yang ketiga saya pakai ukuran perusahaan yang dipraktikkan dengan nanti pakai e, logaritma natural dari total aset. Lalu selanjutnya ini operasionalisasi variabel penelitiannya tapi dalam bentuk tabel. Sama aja sebelumnya cuma ini kayak bentuk tabelnya gitu aja, Pak. Lalu selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama saya pakai analisis statistik deskriptif. Nanti yang ditampilkan dalam analisis statistik deskriptif saya, yaitu ada rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, median, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Lalu selanjutnya saya akan pakai data panel, Pak. Data panel saya akan seperti ini, carbon emission disclosure sama dengan alpha ditambah beta 1 uh, untuk, untuk Uh, variable independen satu ditambah beta 2 untuk variable independen 2 ditambah dengan errornya. Lalu untuk uh, nanti kan saya rencananya pakai ifIS pak. Jadi di ifus kan ada tiga pendekatan untuk mengestimasi model regresi. Pakai variable control dong, no? pakai variable control dengan dua dependent variable aja. Udah pak, pakai tiga. Penuh. Mana tuh? Apa mana? Nih, pakai tiga profitabilitas, Oh di rumus nggak kelihatan rumus mana? Oh di rumusnya oh, oh saya... mana? Iya di rumusnya belum masuk Pak maaf saya. Mereka mana saya... ada itu? Iya masyarakat. belum masuk Pak. Iya maaf ya Pak nanti saya tambahin. Oh koreksi lagi itu? Kan? Iya baik Pak. Selanjutnya ini saya pakai ifus e nanti yang pertama untuk mengestimasi model regresinya yang pertama bisa pakai common effect model yang kedua bisa pakai fixed effect model yang ketiga bisa pakai random effect model lalu untuk uji pemilihan pemilihan regresi data panelnya bisa pakai uji Chow atau uji Hausman. Selanjutnya uji asumsi klasiknya. Uji asumsi klasik saya pakai uji normalitas. Lalu uh, uji normalitas di dalam penelitian ini didasarkan pada Uji Jarque-Bera Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data ber berdistribusi normal. Pada pengujian ini alfa yang ditetapkan adalah sebesar 5% dengan ketentuan apabila nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari alfa maka H0 ditolak. Lalu yang kedua ada multikolinearitas Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antar variabel melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinearitas tidak terjadi pada persamaan regresi sederhana. Kondisi terjadinya multikol ini ditunjukkan dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. Lalu selanjutnya saya pakai autokorelasi. Regresi yang baik adalah yang bebas dari uji auto, yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Di penelitian ini saya pakai lagrange multi multiplier dalam memutuskan apakah data terkena autokorelasi atau tidak. Lalu yang terakhir ada uji heteros. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi model linear memiliki nilai residual yang berbeda. Jika varian residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka hal tersebut disebut homokedastisitas. Dan jika berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang menghasilkan homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini akan menggunakan uji Glaser untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Uji, uji Glaser ini digunakan untuk melihat probabilitas koefisien masing-masing variabel independen. Pada pengujian ini, alpha yang ditetapkan adalah sebesar 5% dengan ketentuan apabila signifikan seluruh variabel bebas lebih dari 0,05%, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu untuk teknik pengujian hipotesis yang pertama ada saya pakai uji koefisien determinasi atau R square. Koefisien determinasi adalah seberapa baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. R square menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas secara bersama-sama. R adalah koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel terikat dengan semua variabel bebas yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. Uji hipotesis yang kedua saya pakai uji F bahwa eh, tujuan uji F ini atau uji simultan adalah untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas atau signifikansi masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Lalu yang terakhir ada uji parsial atau uji T. Tujuan dari uji statistik T ini pada dasarnya memperlihatkan pengaruh variabel pe satu variabel perjelas atau independen secara individu dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menetapkan nilai alfa sama dengan 5% atau 0,05 yang akan dibandingkan dengan p value dari masing-masing variabel penelitian. Lalu ini kriterianya jika p value kurang dari 0,05% maka HA diterima, lalu jika p value lebih dari 0,05% maka HA ditolak. Apabila koefisien negatif, maka memiliki pengaruh negatif. Sedangkan jika koefisien positif, maka memiliki koefisien positif. Lalu, minggu kemarin Bapak juga minta daftar pustaka dari Mendeley. Ini saya sudah buat daftar pustaka dari Mendeley-nya, Pak. Sama minggu lalu juga Bapak udah bolehin saya turnitin. Saya udah coba turmitin, hmm, tapi masih itu, Pak, masih mentok sebentar. Yeah. Kan 30% ya Pak. Nah, saya masih dapat 29. Jadi saya masih mau turunin lagi, Pak. Iya, yeah, oke. Okay. Iya. Yeah. Oke, okay, perbaiki uh, yang tadi itu ya. Iya, yeah, yang rumus ya, Pak. Iya, yeah, iya, yeah, tambahin biasanya. Okay. Oke. Okay. Okay. Makasih, Pak. Iya, yeah, sama. oke, okay, berikutnya siapa lagi. Saya boleh, Pak. Berikutnya silakan. Izin share screen ya, Pak Fani. Iya, yeah, iya. Yeah. Buka video dong. Do, do oh money. ya, oke, Pak. Selamat yes, Malam, Pak. Iya, malam. Uh, kemarin kan yang landasan teori di bab 2 udah. Uh, selanjutnya saya mau penelitian terdahulu, Pak. Mulai ya, Pak. Jadi, Untuk penelitian terdahulu, pertama oleh Laulita dan Yani tahun 2022 dengan judul pengaruh ROA, ROE, DER, dan IPS serta net profit margin Setanet profit margin terhadap return saham sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 periode tahunnya 2015 sampai 2019. Uh, hasil dari penelitian ini menunjukkan ROA dan IPS mempengaruhi return saham secara signifikan negatif. ROE dan NPM mempengaruhi return saham secara signifikan positif. Sedangkan DER tidak mempengaruhi return saham secara signifikan. Selanjutnya oleh Pambudi Budi et all 2022 dengan judul pengaruh ROA, ROE, NPM dan Quick Ratio. Sampel perusahaan ini adalah sektor properti yang terdaftar di BEI tahun 2019 sampai 2020. Hasilnya menunjukkan ROA, ROE dan Quick Ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan NPM memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Yang ketiga, Sofita dan Rosa dengan judul Pengaruh Roe dan NPM terhadap return saham dalam perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2020. Hasilnya menunjukkan bahwa ROE dan NPM secara simultan berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap return saham. Yang keempat, menurut Gunadi dan Kasuma, dengan judul pengaruh ROA dan IPS terhadap return saham dalam perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2008 sampai 2012, hasilnya menunjukkan bahwa ROA dan IPS secara signifikan berpengaruh positif terhadap return saham, sedangkan DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Penelitian selanjutnya oleh Alfiara dan Juniati tahun 2022 adalah analisis pengaruh ROA, ROE, NPM terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2022 sampai 2020. Uh, untuk hasilnya menunjukkan bahwa ROA dan ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham sedangkan NPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Selanjutnya oleh Indriawati et all 2022 dengan judul pengaruh NPM, ROA, EPS DER terhadap return saham pada perusahaan Sektor consumer goods industri yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai 2021. Hasilnya adalah NPM, EPS dan NPM ROA, EPS dan DER memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Penelitian selanjutnya menurut Larasati dan Suhono tahun 2022 dengan judul pengaruh EPS, DER ROE, terhadap return saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Hasilnya itu IPS, DER dan ROE tidak ada pengaruh signifikan terhadap return saham, Pak. Penelitian selanjutnya menurut Triani dan Fadila tahun 2022 judulnya pengaruh ROA dan NPM terhadap return saham pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa ROA secara parsial berefek signifikan pada return saham, sedangkan NPM tidak tidak berefek yang signifikan pada return saham. Penelitian selanjutnya menurut Handayani dan Julianti tahun 2018 yaitu pengaruh EPS, DER dan ROA terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2016. Hasilnya menunjukkan bahwa EPS, DER dan ROA berpengaruh signifikan terhadap return saham. Penelitian selanjutnya menurut Chandra dan Damayanti 2022 pengaruh profitabilitas, likuiditas, penilaian pasar, dan ukuran perusahaan terhadap return saham pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar yang eh, mendaftarkan diri pada BEI tahun 2016 sampai 2019 yang menghasilkan eh, profitabilitasnya diproksikan oleh ROA berpengaruh secara positif dan juga signifikan terhadap return saham. Sedangkan Likuiditas yang diproksikan oleh current ratio dan penilaian pasar yang diproksikan dengan EPS berpengaruh secara negatif serta tidak signifikan pada return saham. Serta ukuran perusahaan berpengaruh secara positif tapi tidak signifikan pada return saham. Penelitian selanjutnya oleh Ardi dan Harjito tahun 2017 dengan judul Pengaruh Faktor Fundamental terhadap Return Saham pada Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BI tahun 2012 sampai 2016 yang menghasilkan bahwa EPS, dan Dividend Payout Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan ROE-nya berpengaruh signifikan terhadap return saham, Pak. Selanjutnya menurut Muhammad tahun 2018 dengan judul Relationship between Fundamental Analysis and Stock Returns based on the Panel Data Analysis. Uh, saya ambil dari jurnal internasional, maka sampel penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di KSE pada tahun 2003 sampai 2012. Hasilnya menunjukkan bahwa karena rasio dan per berhubungan tidak signifikan pada return saham, sedangkan ROA dan EPS berhubungan signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, menu, penelitian menurut Muhammad dan Skrimger tahun 2014 dengan judul Stock Returns and Fundamental in the Australian Market. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Australian Securities Exchange periode tahun 2001 sampai 2010 menunjukkan bahwa hasil ROA berpengaruh signifikan secara positif terhadap return saham, sedangkan ROE, EPS, dan POR tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Penelitian selanjutnya yang terakhir adalah menurut Hartina dan Saudi 2019 dengan judul Stock Return Impact of Return of Asset ROE DER dan EPS. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2012 sampai 2016. Untuk hasilnya menunjukkan bahwa ROA dan ROE tidak berpengaruh terhadap return saham, sedangkan DER dan EPS berpengaruh positif terhadap return saham, Pak. Selanjutnya saya bikin tabelnya nama peneliti, variabel yang digunakan, hasil serta keterbatasannya, Pak. Ada 14 jurnal. Lanjut ya, Pak. Untuk rangka pemikirannya, net profit margin, debt to equity ratio, penilaian pasar, semuanya positif terhadap return saham. Yang terakhir, hipotesis pengaruh net profit margin terhadap return saham. Saya menjelaskan sedikit bahwa NPM merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keuntungan suatu perusahaan, relatif terhadap pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi NPM, semakin tinggi pula return saham. Jika margin laba bersih tinggi atau mendekati nilai jual yang ditargetkan maka perusahaan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Tapi perusahaan hampir tidak mungkin untuk mengevaluasi sepenuhnya hingga 100%, karena dalam proses bisnisnya pasti perusahaan akan mengeluarkan biaya. Hasil penelitian yang didukung oleh Riani dan Nurfadila juga menyatakan bahwa NPM memiliki hubungan yang searah dengan return saham. Terungkap bahwa net profit margin berperan terhadap return saham, maka peneliti mengembangkan hipotesis net profit margin berpengaruh positif terhadap return saham, Pak. Hipotesis kedua yaitu pengaruh Debt to Equity Rasio terhadap return saham. Der mencerminkan tingkat kewajiban perusahaan dalam melunasi hutangnya dengan menggunakan hutang dapat mempengaruhi apakah perusahaan melakukan kegagalan dalam membayar bunga atas hutang yang dapat berakibat kesulitan keuangan yang bisa membuat kebangkrutan pada perusahaan. Dengan melihat Der investor dapat mengetahui berapa struktur modal milik perusahaan sehingga terlihat risiko tidak Terbayarnya hutang tersebut. Der yang rendah berdampak pada harga saham yang akan meningkat. Tapi investor menduga bahwa der yang tinggi bisa merugikan investor. Kadang investor beranggapan bahwa der yang besar menandakan perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan perbedaan pandangan. Inilah yang menghasilkan der kurang baik dalam memprediksi return saham. Didukung oleh penelitian oleh Laulita dan Yani menyatakan DER tidak mempengaruhi return saham secara signifikan, bahwa nilai DER tidak menyebabkan perusahaan dalam tingkat return saham. Terungkap bahwa DER mempengaruhi return saham, maka peneliti mengembangkan hipotesis sebagai yaitu DER berpengaruh positif terhadap return saham. Dan yang terakhir, pengaruh penilaian pasar terhadap return saham. EPS merupakan rasio pasar yang pada dasarnya mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran investasi. EPS dapat digunakan untuk mengetahui hasil dari perbandingan antara pendapatan yang akan diterima oleh pemegang saham atau para investor dan pendapatan yang dihasilkan atau laba bersih terhadap harga saham setiap lembarnya dalam perusahaan. Semakin tinggi EPS, maka semakin rendah juga return saham yang akan didapat investor. Sebab Uh, saat EPS semakin tinggi investor yang akan sadar dividen akan menjual sahamnya ke pasar di mana masa depan return saham akan berkurang karena adanya kelebihan pasokan saham. Hasil penelitian oleh Almira dan Wiyagusti ini tahun 2020 juga menunjukkan bahwa EPS berpengaruh positif dan signifikan pak terhadap return saham. Karena semakin meningkatnya EPS maka akan menarik investor untuk berinvestasi sehingga harga saham tersebut naik terungkap bahwa penilaian pasar mempengaruhi return saham, maka peneliti mengembangkan bahwa penilaian pasar yang diproksikan dengan EPS berpengaruh positif terhadap return saham. Sudah, Pak. sudah pak sudah sampai situ ya iya sampai bab dua terakhir pak hipotesis oke dan uh, lanjut buat bab tiga aja besok ya sama oh, iya. dr saka ya iya oke pak masih ya pak berarti mm -hmm. ada ada lagi nggak pak nggak ada belum lagi ya cuma mm ada -hmm. nanya nggak elin mm -hmm. belum ada sih pak oke deh makasih ya pak saya izin yeah. stop share ya pak ya yeah, oke okay. silakan makasih pak siapa lagi yang belum ya apa si lagi eh, siapa lagi yang belum Beatrice pak Oh, Beatrice ya yeah. oke saya izin share screen ya pak ya yeah, silakan uh, sudah terlihat pak apa? udah udah silakan Ya, baik Pak. Ini terakhir saya di implikasi manajerial, Pak. Yeah. Uh, ini uh, untuk kemarin kan Bapak minta untuk saya revisi. Nah, jadi ini implikasi manajerial dari kepemilikan manajerial terhadap financial distress yeah. di sini. Yeah. Uh, poin pentingnya adalah dengan meningkatkan eksistensi kepemilikan manajerial untuk perusahaan, diharapkan uh, dapat mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan bagi perusahaan, uh, sehingga itu dapat mengurangi potensi terjadi financial distress. Kemudian, selanjutnya, untuk kepemilikan institusional juga sama dengan meningkatkan uh, persentase dari kepemilikan institusional ini. Diharapkan juga uh, dapat meningkatkan pengawasan yang dimiliki oleh institusi, supaya perusahaan juga dapat mengurangi potensi terjadinya financial distress berdasar dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham institusi. Hal ini juga nantinya dapat membangun mitra yang baik antara perusahaan dan pemilik saham institusi ketika perusahaan dapat membangun tingkat kepercayaan para investor institusi dengan pengelolaan perusahaan. Yang baik. Kemudian untuk pengaruh dewan komisaris, uh, dewan komisaris independen. Di sini, eksistensi dari Dewan Komisaris Independen penting, tetapi bukan hanya itu saja. Yang di-highlight di sini adalah sifat independensi dari Dewan Komisaris Independen itu sendiri, supaya tetap harus dipertahankan agar tidak mengalami bias atau keberpihakan yang dapat menimbulkan manifestasi terhadap kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang nantinya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan lainnya. Selanjutnya di sini uh, jumlah dari dewan direksi pada dasarnya jumlah dewan de, dire, jumlah dari dewan direksi ini juga berpengaruh terhadap financial distress dengan uh, dapat meningkatkan secara efektif dan efisien keberadaan dari dewan direksi dengan melaksanakan evaluasi kinerja. Jadi tidak semata-mata hanya dilepas dan hanya menambah atau mengurangi Uh, ukuran dewan direksinya saja, tetapi uh, efekti, uh, efektivitas dan efisiensi, efisiensi dari kinerja dewan direksi tersebut. Uh, kemudian, untuk implikasi manajerial selama masa pandemi COVID, uh, di sini hipotesisnya itu kan berpengaruh, Pak. Tapi nyatanya tidak ada pengaruh dari pandemi COVID-19 ini. Uh, perusahaan masih tetap. Bertahan selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, di sini dapat disimpulkan bahwa investor dapat mempercayai industri sektor transportasi untuk investasi jangka panjang, dan di sini juga industri sektor transportasi terbukti mampu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat. Walaupun dalam ekonomi dalam kondisi yang sulit, uh, tapi di sini juga perlu diketahui uh, bahwa regulator tetap harus mengawasi serta mengevaluasi performa dari perusahaan sektor transportasi supaya tetap stabil dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu pak untuk implikasi manajerialnya. Uh, kemudian, kemudian untuk kesimpulannya saya juga uh, ini di bab 5 sesuai dengan yang bapak minta. Jadi langsung aja. Uh, memiliki pengaruh atau tidak memiliki pengaruh jika memiliki pengaruh negatif atau positif uh, sesuai dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya. Kemudian ini untuk keterbatasannya, Pak. Di sini ada, uh, saya ambil tiga. Sampel, uh, uh, pertama, sampel penelitian yang digunakan hanya sektor transportasi terkhususnya uh, di Bursa Efek Indonesia. Kemudian penelitian ini hanya menggunakan empat komponen Good, good corporate governance kemudian penelitian ini juga hanya dilakukan pada periode tahun 2017 hingga 2021 sehingga saran yang dapat saya sampaikan peneliti selanjutnya mungkin dapat uh, melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang bergerak pada bidang usaha lain yang lebih luas dan tidak hanya terpaku pada sektor transportasi saja Uh, kemudian uh, peneliti selanjutnya juga dapat menambah atau mengganti variabel lain uh, dari good corporate governance seperti ada komite audit atau ukuran dewan komisaris. Kemudian juga penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang lebih lama supaya hasilnya juga semakin akurat serta bisa menggunakan proksi yang berbeda uh, untuk variabel financial distress seperti proksi Smijowski. Saya kan di sini pakainya Altman Z score. Gitu, Pak. Oke, uh, nanti kamu tunitin ya. Iya, Pak. Udah daftar pustakanya udah. Oh, daftar pustakanya ini masih ada yang saya tambahin, Pak. Masih ada beberapa jurnal yang masih saya tambahin. Di sini ya, ada mau perbaiki besok itu apa minggu uh, depan. Iya. Kamu kasih tau tunitin sama daftar pustakanya perbaiki ya. Oh iya. Besok kamu isi iya, untuk ujian sidang kira. Ya. Oh iya. Oke, itu aja. Oke, okay, baik, Pak. Uh, untuk abstraknya perlu dilihat oh, sama sama oh, sekalian abstraknya dikirimkan ke besok ya. Abstrak, oh, ya. Uh, lengkap oh, lengkap ini abstrak laptop. udah <tron> saya buat, Pak. Apa? Abstraknya udah saya buat. Mau nah, itu ini abstraksi abstrak pertama tujuan oh. yang kedua isinya mengenai apa? Oh. Mengenai okay. sampel, lalu sampel, yeah. populasi, variabelnya yeah. apa? guna nasi ini okay. seperti apa, ya? Oh, Oke. Okay. Implikasinya, juga implikasi satu kalimat aja ya. Oke, ya baik Pak. Oke. berarti uh, saya udah cukup ya Pak, tinggal dari turnitin dan daftar pusakanya itu ya, ya Pak? Iya, pusaka, daftar pusaka sama tradisi semua lengkap, Pak. Kamu yang lengkap besok ke Oh iya, oke okay, ya. baik Pak. Makasih banyak Pak ya Pak Pak. kita foto bersama ya. Ada yang lain, yang lain, ada yang lain. Pak, itu si Dini nggak hadir katanya lagi banyak kerjaan Pak. Apa? Si Dini Pak. Nah, kemana Dini-nya, kemana dia? Tadi saya tanya katanya lagi banyak kerjaan Pak kerja apa? nggak tahu saya. ya, Angnes kamu mana nih? Oh, satu lagi itu, oke? Okay. kita kita hitung ya. satu dua, hitung satu senyum dong. satu dua tiga ya. sebentar mungkin dulu ya. sebentar. lagi so, sore, malam, lagi so, sore. udah ya. Ya sampai, sampai ketemu sampai uh, ketemu minggu depan ya. Iya, baik Pak. Baik Pak. Minggu depan. Pak. Ya? Terima kasih Pak. Habis terima Labis lebaran labis lebaran bisa proposal ujian proposal sama sidang skripsi ya. Amin ya. Pak. Ya. Okay. Terima kasih Pak. Selamat malam. Sampai ketemu beberapa waktu ya. Selamat, selamat. ya yang sehat selalu. Selamat juga Pak. Selamat malam. Ya. Iya, selamat. Ya, selamat. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.